Selasa siang berlangsung upacara adat pemberian marga untuk Putri Presiden Joko Widodo Kahiyang Ayu. Kahiyang telah dipersunting Bobi Nasution 8 November lalu di Solo. Sebelum upacara adat pemberian marga, Kahiyang dan Bobi sebelumnya telah mengikuti upacara Haruan Boru atau penerimaan mantu. Prosesi pemberian gelar marga kepada Kahiyang Ayu berlangsung di kediaman Paman Bobi di Jalan STM Medan, Sumatera Utara. Kahiyang Ayu kini resmi mendapat marga Siregara sesuai dengan marga Ibunda Bobi. Pemberian marga merupakan bagian dari upacara adat Mandailing. Dalam aturan itu, setiap warga yang menikah dengan pria Batak dan belum punya marga harus diberi marga. Dengan demikian, keluarga besar Bobi resmi menganggap Kahiyang sebagai bagian dari keluarga. Bisa. Yang duluan Kahiyang ya. Kita ke Medan, Sumatera Utara. Sudah ada Yan Prabudi. Yan, resmi mendapatkan Boru Siregar. Kemudian apa prosesi selanjutnya yang akan dijalani pasangan Kahiyang dan juga Bobi Nasution? Ya, Elvira, dengan resminya Kahiyang mendapatkan Boru Siregar, maka sudah bisalah dilakukan pesta adat pernikahan secara besar-besaran atau secara besar karena kedua belah pihak, baik Bobi Nasution maupun Kahiyang Ayu, sudah resmi masuk ke dalam keluarga adat Tapanuli bagian selatan. Acara selanjutnya atau prosesi selanjutnya adalah menunggu pesta adat yang akan digelar pada 24 hingga 25 November mendatang. Sehingga memang untuk besok dan juga lusa ini sampai belum ada acara adat lagi yang akan digelar karena seluruhnya masih persiapan untuk melaksanakan pesta adat. Karena pesta adatnya juga diyakini akan berlangsung cukup meriah. Berlangsung sehari semalam, artinya dari tanggal 24 November pagi hingga 25 November siang. Dan ada berbagai rangkaian acara tentunya di acara pesta adat tersebut. Misalnya dari pagi itu akan diawali dengan penyembelihan kerbau sebagai tanda kebesaran adat. Informasi yang saya terima ada 10 kerbau nanti yang akan disembeli, namun mungkin penyembelihnya akan dilakukan seremonial, artinya hanya satu kerbau saja nanti yang akan disembeli. Kemudian acaranya juga akan berlanjut, ada juga margondang, gondang 9, dan kemudian nanti akan ada juga acara manortor, dan nanti pada hari Sabtu atau tanggal 25 November akan ada acara puncak. Yang pertama adalah menyambut Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana yang akan datang ke acara adat tersebut. Kemudian juga nanti akan dilakukan acara marpangir atau istilahnya itu kedua mempelai diajak ke suatu tempat yang disebut tapian raya. Di sana nanti akan dilakukan upacara marpangir, kedua mempelai seolah-olah atau dilambangkan meninggalkan masa lajangnya di aliran sungai. Ini juga akan dilakukan di kediaman keluarga Bobi Nasution di perumahan Bukit Hijau Regency di Medan. Dan setelah itu nanti juga akan ada pemberian gelar adat kepada kedua mempelai. Sampai saat ini informasi yang saya terima, gelar yang baru ditentukan baru kepada Bobi Nasution, yakni gelarnya nanti adalah Sutan Kumala Abdurrahman. Namun untuk Kahiyang, setelah pemberian marga ini tentu saja nanti akan ditentukan juga oleh para pengetua adat apa gelar yang akan diberikan, dan itu nanti akan diumumkan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017. Elvira. Yan Prabudi, terima kasih informasi Anda langsung dari Medan, Sumatera Utara.